I said, tell me what you mad for. Teman-teman semua, balik lagi dengan gue di channel gue, Hikarido, HKR Gaming, sorry, bukan Hikari Dota lagi. Banyak dari kalian menanyakan untuk bikin guide Priest dan Apostle untuk Seal Online BOD. Ini kisi-kisi dari saya. Pertama, saya ambil... Ya, sebenarnya saya cuma sebutin yang penting aja sih. Party Divine Force Max, Party Cure 15, HP Expansion 15. Saya bakal jelasin kenapa HP Expansion 15. HP Expansion 15 itu di buff-nya tersebut ditambahin lagi 10% HP Expansion. Jadi total kalian dapat 20%, dan itu menurut saya lumayan banget, apalagi kalian sering main ngeraid. Maksudnya ngeraid itu kalian sering dungeon, kalian sering sage, sering waterway, mungkin sering endhorn, gua enggak tahu. Walaupun di GWH jarang dipakai, ini skill juga berguna untuk di GWH. Karena ini nambahin ekstra 10% max HP. Jadi misalnya kalau kemarin nah udah nambah 10% ya, sekitar 2000 health, mungkin tambah 2000 lagi jadi 4000 health. 4000 health itu lumayan besar. Apalagi dengan equip-equip kalian yang mungkin ekonominya kurang kuat ya. Biasa kan kalau sultannya equipnya HP rata. Terus, kenapa Party Cure 15? Party Cure 5, bedanya level 10 sama level 15 Party Cure itu, di level 15 itu kalian mendapat 32% recovery rate untuk 0,34 second cooldown. Kenapa nggak di max Party Cure? Menurut saya sih nggak worth it ya. SP-nya ambilnya mahal, terus di level 20 itu kalian cuma dikasih 200 extra bulwark. Jadi kayak 200 extra armor buat ngeblock damage gitu. Dengan 10% recovery untuk 5 detik. Jadi saya rasa itu it's wasteful kalau kalian ngambil Party Cure Max. Jadi mendingan Party Cure di 15 aja. Itu udah cukup buat nge-hunt candy atau nge-hunt endhorn, itu udah cukup sebenarnya. Kenapa di party buff yang lainnya itu saya cuma ambil 5? Kenapa Windrush cuma 3 gitu? Karena Windrush itu butuh 3 doang karena saya ambil Resurrection. Kalau saya ngambil Resurrection, party Windrush itu max. Sebenarnya saya biasanya itu nggak suka ya ambil ini apa, nggak suka ambil Resurrection. Jadi saya lebih ke buff. Rata-rata kalau nge-raid dungeon kan kalian ada 2 apos. Jadi kalau bisa sih satu apos lainnya lagi itu bisa Resurrection dan kalian itu yang bisa nge-buff. Windrush itu sebenarnya nggak gitu penting-penting amat sih, tapi buat kecepatan gerak, movement speed kalian itu lebih tinggi, jadi kalian nge-hunt-nya lebih cepat, lebih enak lah jatuhnya. Menurut saya sih seperti itu. Kenapa hanya 5 poin di akurasi? Kenapa nggak max di akurasi? Menurut saya skill poinnya itu besar. Dan sekarang rata-rata Apostle kalian udah memakai weapon sejenis Sakiel ataupun Ranael. Kalau kalian kaya enough, Sultan, Ranael, Endhorn, nggak masalah. Saya rasa kalian bisa menghasilkan sekitar 700-900 akurasi. Walaupun kalian di Endhorn membutuhkan at least 1450-1500 akurasi biar no miss, menurut saya buat nge-max akurasi ini terlalu over ya. Jadi gimana ya? Terlalu berlebihan. Kalian nggak gitu butuh banyak akurasi ini. Mending kalian nge-boost damage hitter kalian seperti berserker. Kalian nge-raid lebih banyak berserker, job-job hitter daripada job-job magic kan. Kalian mau increase mereka punya damage sekuat apapun. Alasan kenapa party protect cuma diambil 5. Perbedaannya 5 dan max hanya 200 defense. Dan saya rasa itu wasteful banget. 5 sama 15. Skill pointnya itu banyak banget. Perbedaannya cuma 200 defense. Saya udah pernah ngetes ini di Seal Korea. Menggunakan equip weapon Ranael XG plus 11. Dan perbedaannya hanya 200 defense.
Terus yang di max di apostle buff mastery itu harus max. Bulwark kenapa cuma satu aja? Karena bulwark 1 sampai max perbedaannya nggak jauh-jauh beda. Soalnya nambahnya itu dikit banget selalu, damage dikit banget. Sebenarnya level 1 bulwark itu udah cukup. Mega Cure 5 ya. Lumayan lah ngeheal, tapi Mega Cure saya sarankan nggak max. Kenapa nggak max? Karena Mega Cure itu single bukan party. Kalian nggak gitu butuh. Party Cure Mastery kalian benar-benar butuh itu harus max. Kenapa max? Range-nya gede bro, gede banget. Jadi misalnya kalau kalian Endhorn, Aposan selalu di belakang. Lu mau di belakang sampai pojok manapun juga, lu party cure, hitter lu masih kena. Holy Magic sama Holy Force itu wajib max, karena itu nambahin durasi. Kalau nggak salah, shit gue lupa berapa dari berapa detik ke berapa detik. Kalau nggak salah nambahnya lumayan besar. Dan Foresight, Holy Speed, sama apa ya nama satu skill lagi, sorry my bad gue lupa. Foresight, Holy Speed, sama Faith itu 5 aja. Nggak usah max. Kenapa nggak max? Karena saya masih 261 lah. Saya cari ini nggak dinaikin ke 271 karena udah nggak ada equipnya. Dan nggak demo party sama saya. Dan saya di YouTube juga banyak hater kan. Jadi di sale juga saya banyak hater. Terus, kalau kalian max, kalian ambil ini 5, Grace 5, Vision 4. Grace 5, Vision 4. Yang ini, yang damage ini benar-benar nggak usah diambil. Kecuali kalau kalian udah ada equip setara Endhorn. Kalau di Silcore bilangnya Essence. Essence ini, Essence equipment ini lebih berguna sebenarnya dipakai sama hitter. Tapi Apostle juga bisa make. Dan damage Apostle kalau GWH, kalau kalian benar-benar main damage, nggak gitu fokus sama buff, damage-nya sakit. Tapi ya, Apostle itu di mata orang job support, bukan job hitter. Jadi ini khusus guide untuk support. Terserah kalian, kalian bisa otak-atik ini. Kalian bisa antara ambil resurrection, tapi kalian kurangi saat 2 poin dari beberapa buff kalian. Tapi biasanya kan rata-rata kalian cuma PvE. Apa itu PvE? Player versus enemy. Kalian cuma lawan monster di seal. Kalian lawan monster di seal, mungkin seperti misalnya Candy. Kalau misalnya kalian cuma Candy, kalian nggak butuh resurrection. Karena ngekos resurrection di Candy itu udah lumayan berat. Kenapa? Monsternya agresif. Kalian bisa mati. Konsekuensinya itu. Tapi kalau kalian mau GWH ya, kalian butuh resurrection mungkin. GWH dungeon yang berat seperti misalnya waterway kalian apa namanya? Enggak sengaja mati sama Ingela, enggak bawa Templar. Butuh resurrection. Nah, res daripada hitter lu jalan balik dari lantai 1. Terus kadang kan waterway sering DC. Jadi kadang kalau di res itu DC. Jadi buat apa ngambil res? Hampir useless gitu. Sebenarnya bagus, cuman poinnya gede. Lo ambil resurrection itu required point 5. Sedangkan ini 4, 2 biji, 8. Dan lebih bagus masukin ke party windrush. Walaupunnya bedanya cuma 5 movement speed, tapi lumayan berasa. Oke, itu aja dari saya. Semoga kalian ngerti yang gue maksud. Please like and subscribe. Kalau ada pertanyaan lebih, bisa tulis di comment section below. Semoga kalian bisa membantu. Bye, terima kasih sudah menonton. By the way, video As Wizard kemarin, gue kan bikinnya nggak pakai suara. Gue lupa, gue an apology. Gue minta maaf, gue lupa kalau di BOD itu sekarang Blizzard sama Meteor Scroll itu udah nggak dipakai. Jadi kalian bisa instacast Blizzard sama Meteor tanpa cost apapun kecuali mana atau SP. Oke, itu aja. Bye-bye guys, terima kasih. Sekarang gue mau belajar dulu, bye-bye.